Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama channel YouTube-nya aku, Yustika FM. Hai, apa kabar semuanya? Lama banget nih gak menyapa teman-teman YouTube. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Makasih banyak ya buat semuanya yang udah selalu ngikutin Yustika FM dari pertama sampai sekarang. Thank you so much untuk support-support dari kalian. Love you. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Yustika mau unboxing kamera Sony ZV-1. Jadi teman-teman, aku tuh mau ngucapin alhamdulillah banget, gitu, bersyukur banget pada akhirnya salah satu wishlist aku bisa terchecklist. Meskipun sebenarnya awalnya wishlist aku itu adalah kamera Canon mirrorless M50, tapi semakin berjalannya waktu, semakin aku melihat banyak review-review kamera, ternyata Sony ZV-1 ini menurut Yustika itu lebih cocok dengan Yustika, karena si Sony ZV-1 ini kan benar-benar ditujukan untuk pemula banget, vlogger-vlogger pemula gitu, dan Yustika ini kan benar-benar masih newbie gitu kan. Jadi belum tahu bagaimana mengoperasionalkan sebuah kamera dengan baik dan benar gitu. Jadi kurasa kamera Sony ZV-1 ini memang cocok untuk Yustika. Dan meskipun si kamera Sony ZV-1 ini terakhir di tahun 2020, dan sekarang pun si Sony ZV-1 ini udah mempunyai adik, yaitu Sony ZV-10, tapi gak apa-apa banget gitu, kayak hati ini tuh tergerak untuk Sony ZV-1. Gak ada alasan lebih gitu. Meskipun sebenarnya banyak ada satu kekurangan dari si kamera Sony ZV-1, yaitu baterai dia itu sangat-sangat lemah. Tapi gak apa-apa, karena aku juga udah beli baterai cadangan, dan nanti juga bakal aku unboxing juga, bakal aku kasih tunjuk ke teman-teman. Oke teman-teman, gak usah kelamaan, langsung aja kita unboxing. Ini dia penampakan luarnya dari si kamera Sony ZV-1. Langsung aja kita buka ya. Yang pertama, biasalah selalu ada buku-buku panduan seperti ini. Terus tada! Aku akan ambil satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu langsung aja, ini dia kameranya. Packagingnya bagus ya teman-teman, menurut Yustika. Mini banget kan, sama kayak Yustika. Lama kecil. Terus, nah ini dia nih, ini adalah yang bikin sangat cute si kameranya, karena ini adalah bulu kucing. Ini adalah bulu-bulu untuk peredam noise ya. Jadi si kamera Sony ZV-1 ini ada peredam noise-nya, jadi nggak ada kresek-kresek gitu atau suara angin bisa terkurangi gitu. Terus ada baterai saja di sini. Ini dia, baterainya kecil banget. Terus ada kabel data. Ini untuk charging atau transfer data juga bisa kan, untuk ke laptop gitu. Tapi sebenarnya si kamera Sony ZV-1 ini bisa banget untuk langsung ditransfer ke handphone kita. Ada aplikasinya dari Sony ZV-1 tersendiri gitu guys. Jadi itu bener-bener nyaman banget sepertinya. Oke teman-teman, langsung aja kita pasang baterainya ya. Oh ya, ini aku juga udah dapat kartu memori ya. Kartu memorinya 64 GB. Ini udah langsung dipasang kemarin di Sony Center-nya. Oh ya, aku belum infoin ya harganya ke teman-teman. Ini tuh aku beli di Sony Center ya teman-teman. Harganya itu, ini dia ada resitnya. Resitnya, mari kita lihat. Di sini harganya
2889 ya teman-teman. Terlihat nggak? 2889 ringgit Malaysia. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu harga rupiahnya, kalian bisa langsung googling ya. Soalnya rate rupiah ringgit itu kan selalu berubah-ubah gitu kan setiap waktunya. Sekarang aku mau langsung pasang-pasang aja. Sini. Ini bis kameranya udah menyala dan ini bisa di bisa diputar ke sini. Jadi ini bisa benar-benar sesuka hati kita, ini muter-muternya mau kayak gimana. Mantap banget guys, aku bahagia banget. Oke guys, jadi seperti inilah kamera Sony ZV-1. Dan satu yang bikin aku benar-benar terkincut sama Sony ZV-1 itu adalah fitur autofocusnya dia yang sangat-sangat super cepat. Jadi nanti mungkin di akhir video ini aku bakalan kasih tunjuk secepat apa autofocusnya si Sony ZV-1 ini ya. Oke, langsung dari setelah ini aku mau bagi tunjuk kalian tripod sama bateri cadangannya. Oh iya, sebelum kita beralih ke tripod sama bateri, ini aku kemarin juga dapet hadiah. Hadiah ini dapet bulu-bulu kucing lagi. Ini free dari si Sony Center-nya. Dapet bulu-bulu kucing sama dapet bag Storytelling Style Limited Edition from Sony ZV-1. Terima kasih ya toko yang baik hati. Ini dia lucu banget bagnya. Oh my god guys, lucu banget, sangat-sangat menggemaskan perpaduan antara pink dan biru. Ini untuk tempat kameranya nanti biar aku bisa pakai jalan-jalan gitu. Thank you. Oke, sekarang langsung aja kita ke tripod. Tripodnya itu merek dari Ulanzi. Kalian bisa cari di Shopee Ulanzi, harganya aku agak lupa sih, kayaknya 40 ringgitan gitu. Langsung kita unboxing aja ya teman-teman, karena ini bener-bener tripodnya bagus banget. Bagus banget bener-bener guys, ini walaupun 40 ringgit tapi ini bagus. Ini bisa kita miringin, kita bisa bikin kayak gini, jadi nanti kameranya bisa horizontal dan vertikal sesuka hati kita. Pancingin lagi ya. Cemel banget gak sih teman-teman dari Ulanzi. Terus ini bisa kita buat berdiri begini. Nah, ini bisa diberdiriin kalau kita mau vlog makan gitu kan, sambil makan ini diletak begini. Nice. Terus atau mungkin kita mau bikin yang berdiri, ini juga bisa, tinggal kita tarik aja, ini jadi panjang, bisa berdiri guys. Oh, cuma segini doang. Karena cuma segini doang guys, tapi bagus sih segini doang ya, ngapain juga mau panjang-panjang ya kan. Gini juga udah cukup. Ya ini bener-bener sangat-sangat bagus guys, sangat kokoh. Ini nggak cuma bisa buat kamera doang, tapi bisa buat handphone. Mantap jiwa guys. Aku mau pasang di kameranya ya teman-teman. Wah, ini makanya aku pasang lagi. Nice. Wow, hi. Very nice. I like it. Oke, langsung aja kita ke bateri ya teman-teman. Ini baterainya juga aku beli di Shopee, mereknya Kingma. Ini harganya kalau nggak salah 70 ringgit.
kalau nggak salah ya, aku agak lupa teman. Dan ini isinya biasa ada panduannya. Ini kabel untuk chargingnya. Dan ini juga dapat. Ini yang buat charging. Ada 3 tempat bateri. Dan ini baterainya ada 2. Jadi aku udah agak tenang. Kalau baterainya lowbat, tinggal ganti aja pakai ini. Gitu guys. Oke teman-teman, itu dia tadi video unboxingnya. Semoga kalian suka ya video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke seluruh sosial media teman-teman punya. Karena setelah video ini, Yustika akan terus update video terbaru. Menyenangkan, menghiburkan. Dan semoga aja sih ada sedikit manfaat-manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Oke, thank you so much for watching. And see you on the next my video. Bye-bye. Nah ini dia contoh video ala-ala beauty vlogger dengan fitur favorit kesukaan aku dari kamera Sony ZV-1, yaitu autofocus yang super duper cepat. Gimana guys, super duper cepat kan? Ya kan?